Siswi SD Negeri Sendang Mulyo 04. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang siswa baru Sendang Mulyo 04 tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Fadil Nurfi Arjuna, bisa dipanggil dengan Miss Dila. Saya mengampu untuk kelas 1A. Dan untuk kelas 2 sampai kelas 6, semoga kalian selalu berprestasi dan semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Saya Bu Afifah, guru kelas 1B SD Negeri Sendang Mulyo 04. Untuk anak-anakku kelas 1, Ibu ucapkan selamat datang di SD Negeri Sendang Mulyo 04. Untuk anak-anakku kelas 2 sampai dengan kelas 6, kalian harus lebih semangat belajar lagi supaya berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi bapak-bapak sama ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Biasa anak-anak panggil saya dengan Bu Fatma. Untuk tahun ini saya mengampu di kelas 1C. Jadi anak-anak kelas 1C nanti akan belajar bersama Bu Fatma selama 1 tahun ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi ya. Semoga Tuhan memberkati kita, kita selalu sehat, bahagia, dan kita terbebas dari segala sakit penyakit. Nama saya Pak Yohanes, biasa dipanggil Pak Yu. Sendang Mulyo 4 memang hebat. Ya anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ibu Rifali Herisa. Kalian bisa memanggil ibu dengan sebutan Miss Ririn. Miss Ririn akan mengajar di kelas 2C. Harapan Miss Ririn untuk tahun ajaran ini, walaupun kalian belajar di rumah, itu tidak mengurangi kalian untuk semangat belajar dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya, supaya tetap terjaga kesehatannya. Tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku semua di tahun ajaran baru 2021-2022 di SD Negeri Sendang Mulyo 4. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah guru untuk memperkenalkan diri. Nama Amalia Ratri Wijayanti, biasa dipanggil dengan Miss Amel. Saya mengampu kelas 2D. Pesan guru buat anak-anakku semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Perkenalkan, saya Nyakrawati Hastawijaya, guru kelas 3A SD Negeri Sendang Mulyo 04 tahun pelajaran 2021-2022. Pada masa pandemi ini, pembelajaran kita masih pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu orang tua murid dan para peserta didik semuanya, kita tetap semangat dalam membimbing putra-putri dalam masa pandemi ini. Semoga pandemi ini segera berlalu dan bisa belajar tatap muka. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I'm fine. Thank you. My name is Sri Purwanti and I'm the class teacher. Selamat pagi anak-anak SD Negeri Sendang Mulyo 04 Semarang. Saya guru kelas 3B. Tahun pelajaran 2021-2022 akan segera dimulai. Karena masih pandemi dan pemberlakuan PPKM darurat,
maka pembelajaran akan dilaksanakan secara online. Pembelajaran di dalam kelas, interaksi antara guru dan murid, itu esensinya. Intinya apa anak-anak? Kalian harus menggunakan teknologi dengan tepat untuk belajar. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jadilah anak-anak SD Negeri Sendang Mulyo 04 yang berbudi pekerti dan berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Daniar Emma Nurnaini SPD. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Miss Emma. Miss Emma mengampu kelas 3C. Nah, untuk tahun pelajaran ini, Miss Emma berpesan kepada kalian, walaupun kita masih dalam masa pandemi, tetapi kalian harus tetap semangat dalam belajar untuk menuntut ilmu supaya mendapatkan prestasi yang membanggakan. Dan sekali lagi Ibu berpesan, supaya kalian tetap menjaga protokol kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa tetap berdoa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan dengan anak? Saya, Yadi Swestio, guru kelas 4A. Untuk kelas 1, selamat datang di SD Negeri Sendang Mulyo 4. Untuk anak kelas 3 sampai kelas 6, tetap semangat belajar dan bisa mengikuti prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi wali murid semua. Perkenalkan, nama saya Muki Rahayu. Biasa anak-anak memanggil saya dengan Miss Muki. Saya diberi amanah untuk mengajar di kelas 4C. Rumah saya ada di Jalan Gondang Barat 5, nomor 24, Kelurahan Keramas, Kecamatan Hambalang. Terus pesan saya untuk semuanya, selalu menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Terima kasih. Oke, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Sri Dimas Adel. Saya guru kelas 5 C. Jangan lupa jaga kesehatan dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi wali murid yang ada di rumah. Ya, selamat datang di SD Negeri Sendang Mulyo 04. Perkenalkan, nama lengkap saya Marheni Widya Rena. Biasa dipanggil dengan Miss Widya. Untuk tahun ajaran baru ini, tahun pelajaran 2021-2022, saya akan mengabdi di kelas 6A. Pesan saya, jadilah anak yang bertanggung jawab, rajin, disiplin, religius. Untuk masa pandemi ini, tolong tetap jaga protokol kesehatan. Ya. Itu sekian dari saya. Ingat, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidania Nurul Inayah. Anak-anak biasa memanggil saya dengan sebutan Miss Fida. Untuk tahun ajaran baru ini, saya mendapat tugas mengajar kelas 6B. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Tetap jaga protokol kesehatannya. Salam bahagia dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hai, apa kabar kalian hari ini? Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu pendamping siswa-siswi SD Negeri Sendang Mulyo 04. Saya ucapkan selamat datang untuk siswa-siswi SD Negeri Sendang Mulyo 04. Kita memasuki tahun ajaran yang baru, semangat baru. Perkenalkan, nama Miss adalah Miss Nur Hayati. Biasa kalian bisa panggil sebagai Miss Nur. Miss Nur mengampu kelas 6C. Pesanku untuk anak-anak semua, terutama untuk anak-anakku kelas 6C, tolong tanggung jawab, disiplin, dan jujur untuk mengerjakan sesuatu. Dan untuk semuanya, ingat tiga kata ajaib, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Itu saja pesan dari Miss Nur. Tetap semangat. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam olahraga. Selamat datang anak-anakku dan orang tua siswa di SD Negeri Sendang Mulyo 04 tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Bambang Darmadi, sering dipanggil Mr. Bam. Di sini Pak Bambang mengampu mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Pesan dan kesan dari Pak Bambang, di masa pandemi ini, mari kita tetap tingkatkan prokes. Sayangi diri sendiri, keluarga, dan sekitar. Dan jangan lupa tetap berolahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ananda Ginanjar Bagas Poro. Biasanya saya sering dipanggil Mr. Bagas. Di sini Mr. Bagas mengampu mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan atau PJOK. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Sempat hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Coba nanti kalau Amis Adi mengatakan salam olahraga, jawabnya anak-anak jaya. Coba sekali lagi ya, tak ulangi. Salam olahraga, anak-anak menjawab jaya. Salam olahraga, jaya. Sekali lagi, salam olahraga, jaya. Ya, jadi Miss Adi yang untuk kelas 1 yang baru masuk ini dan kelas 2 tentunya belum kenal ya. Misalnya sebelumnya memperkenalkan nama saya Sugiyarni. Anak-anak bisa memanggil Bu Arni
atau Miss Arni ya. Di sini Miss Arni mengampu pelajaran pendidikan jasmani atau olahraga. Itu olahraga ya. Olahraga nanti ada yang tadinya ada guru tiga, yaitu Mr. Bagas, Mr. Bambang, Miss Arni ya. Ini Miss Arni mulai 1 Juli Miss Arni pindah tugas. Itu pindah di SD Sendang Mulyo 2, yaitu sebagai kepala sekolah. Jadi ini apabila Miss Arni atau Bu Arni selama mengajar anak-anak, membimbing anak-anak, mendidik anak-anak, ada salah, ada keliru, ada anak-anak yang sakit hati, Miss Arni mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, semoga ini Miss Arni doakan, semoga anak-anak tetap sukses, ya, tetap semangat belajar. Ya, ini di masa pandemi ini anak-anak tetap, pesannya Miss Arni, anak-anak di rumah jaga kesehatan, mematuhi prokes, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, sering prokes itu ya, 3 macam itu tadi anak-anak. Yang pertama yaitu anak-anak mencuci tangan, kedua memakai masker, yang ketiga yaitu sering anak-anak itu jaga jarak. Jadi anak-anak 3M itu anak dipatuhi. Jadi anak-anak sekali lagi semoga anak-anak sehat selalu nanti sampai ini, sebelum ada pelajaran tatap muka, anak-anak tetap di rumah ya, tetap di rumah, tetap mentaati peraturan protokol kesehatan. Itu saja pesan dari Miss Arni. Sekali lagi Miss Arni mohon maaf bila ada kesalahan. Miss Arni semoga anak-anak bisa memaafkan. Dan Miss Arni sekali lagi, mulai 1 Juli Miss Arni pindah tugas di SD Sendang Mulyo 02. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Selamat datang untuk anak kelas 1 di SD Indang Mulyo 04. Saya mengampu kelas 3 dan 6 tahun ini masih tetap. Untuk anak kelas 1 hebat, bisa diterima di SD Indang Mulyo 04. Semoga virus dihilangkan dan berjumpa kembali dengan guru-guru di sekolahan SD Indang Mulyo 04. Oke, SD Indang Mulyo 04 hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mr. Fuad Hasan, biasa dipanggil Mr. Fuad. Saya mengajar pendidikan agama Islam kelas 2 dan kelas 5. Selamat datang untuk kelas 1 di SDN Sendang Mulyo 04, dan juga untuk kelas 2 sampai kelas 6 tetap semangat. Semoga pandemi segera berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa. Anak-anak bisa memanggil saya dengan sebutan Miss Tisa. Alhamdulillah, Miss Tisa diberikan kesempatan untuk bergabung di SD Negeri Sendang Mulyo 04 Semarang untuk mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 1 dan kelas 4. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah akan berhasil. Mari bergabung dengan Miss Tisa di SD Negeri Sendang Mulyo 04 Semarang. Salam perkenalan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi para bapak ibu sekalian. Namo sayang Adi Budaya. Nama saya Pak Muhalim, atau biasa dipanggil dengan Pak Alim. Sehari-harinya saya mengajar di SD Negeri Sendang Mulyo 04 ini dengan materi pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Materi pendidikan ini membentuk moral
karakter bagi anak didik yang kelak bisa berguna bagi pencapaian kebahagiaan, baik bahagia di dunia ini maupun bahagia di alam yang selanjutnya. Semoga satu tapi sata bawantu supitata. Semoga semua makhluk, baik yang ada di sini maupun yang tidak berada di sini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, selalu mendapatkan berkah kebahagiaan. Satu. Terima kasih. Sebagai guru komputer kelas 1, 2, dan 3. Selamat datang di SD Bendang Mulyo 4. Selamat bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Willy Marta Kusuma. Selamat datang di SD Bendang Mulyo 4, Kota Semarang. Mr. Willy mengajar mata pelajaran Teknologi Informatika dan Komputer kelas 3 sampai kelas 6. Untuk kelas 1, selamat datang di SD Bendang Mulyo 4. Sedangkan untuk kelas 2 sampai kelas 6, tetap semangat, tetap berjuang meskipun kalian berada di era pandemi. Jangan lupa untuk ikuti prokes 5M dan terus menanamkan gaya hidup sehat di rumah dan dimanapun kalian berada. Bendang Mulyo 4, hebat, luar biasa. Sehari-hari bertugas sebagai staf tata usaha. Terima kasih. Selamat datang di SD Bendang Mulyo 4. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para siswa siswi di SD Bendang Mulyo 4. Hai, nama saya Widi, petugas kebersihan SD Bendang Mulyo 4. Selamat bergabung anak-anak didik baru siswa kelas 1. Semoga kalian tetap lancar dan sukses di sini. Bendang Mulyo 4 luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Wito, saya security dan cleaning service di SDN Sendang Jaya 4, Depok. Sugeng rawuh. Nami kula Bapak Sastra Pawiro. Bekerja di SD Sendang Jaya 4 sebagai tukang taman. Silakan belajar di SD 04. Yang mau masuk sini monggo. Di sini sudah bebas koronet. Merdeka. Kenalkan nama saya Jumino, selaku security SD Sendang Mulyo 04. Saya mengucapkan selamat datang untuk siswa-siswa baru. Semoga dalam pembelajaran masa pandemi ini dapat berjalan dengan lancar, selamat dan sukses. Selamat datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.